Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam channel Nizam Zeki. Baiklah, untuk video kali ini saya akan kongsikan satu pengalaman seram yang dialami oleh Fakrul. Kisah ini bermula apabila abang Fakrul iaitu Kimi telah menjumpai sebuah pasu misteri ataupun pasu antik di sebuah sungai yang tidak jauh daripada rumah mereka. Kejadian ini berlaku pada tahun awal 1990-an. Nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Sebelum tu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah subscribe. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe butang di bawah. Kisah seram ini berlaku pada awal tahun 1990-an di selatan tanah air. Kisah ini dikongsikan oleh Fakrul, di mana kisah abangnya yang terjumpa sebuah pasu antik di sungai yang tidak jauh daripada rumah mereka. Abang Fakrul ini berusia 17 tahun, manakala Fakrul berusia 16 tahun pada ketika itu. Jarak mereka hanya 1 tahun sahaja. Kim ini seorang yang suka mengumpul barang-barang antik. Hobi ini bermula sejak daripada kecil. Kerana menurut Fakrul, datuk mereka suka juga mengumpul barang-barang antik. Dan banyak barang-barang antik tersebut diserahkan kepada Kimi untuk meneruskan tradisi hobi mengumpul barang-barang antik. Sehinggakan almarinya penuh dengan barang-barang antik. Disebabkan minat yang sangat mendalam dengan barang-barang antik, orang-orang kampung pun dah faham dengan perangai Kimi. Kadang-kadang, orang-orang kampung sendiri yang memberikan barang-barang antik yang mereka ada kepada Kimi. Pada suatu petang, Kimi, Abang Fakrul telah membawa satu pasu antik yang sangat cantik, membawanya pulang ke rumah. Dan Kimi telah menyerahkan pasu tersebut kepada Fakrul. Kira-kira pukul 7 malam, Fakrul dan Kimi cuba untuk membersihkan pasu tersebut. Sedang mereka leka membersihkan pasu tersebut, Kimi telah cuba membuka penutupnya. Penutupnya agak ketat. Setelah beberapa minit, barulah Kimi berjaya membuka penutup pasu tersebut. Dan semasa penutup pasu tersebut terbuka, tiba-tiba keluar angin yang sangat kuat daripada botol tersebut dan diikuti dengan bau yang sangat-sangat busuk. Kimi dan Fakrul berpandangan dan rasa kehairanan. Apa bendanya tu? Dan mereka mula rasa seram. Keadaan bertukar menjadi senyap sunyi. Tidak lama selepas itu, azan maghrib kedengaran dari surau yang berdekatan. Selepas sahaja azan maghrib berhenti, Kimi telah menjerit sekuat hatinya dan seolah-olah Kimi telah dirasuk oleh hantu. Matanya telah bertukar menjadi kemerah-merahan. Ini menyebabkan Fakrul ketakutan dan terus mendapatkan ayahnya yang berada di ruang tamu. Dengan segera, ayahnya terus mendapatkan Kimi yang telah terbaring di atas lantai. Ketika Kimi pingsan, Kimi berdengus seperti seekor harimau yang sedang marah. Kira-kira selepas 15 minit, Kimi tersedar dan menjerit-jerit seolah-olah telah dirasuk. Suaranya menjadi garau dan telah meronta-ronta untuk keluar daripada rumah tersebut. Mata Kimi terbeliak ke atas, tangannya mencakar-cakar lantai dan dinding. Ini mungkin disebabkan oleh saka harimau. Ini menyebabkan ayah Fakrul telah mengumpul seorang ustaz untuk datang ke rumah mereka, kerana ayah Fakrul percaya anaknya telah dirasuk. Kira-kira pukul 9.30 malam, ustaz bersama dua orang pembantunya telah datang ke rumah Fakrul. Menurut ustaz ini lagi, jin tersebut merupakan jin yang terlepas daripada kurungan. Dan menurut ustaz, jin tersebut mesti ditangkap dan dilepaskan di tempat asalnya. Kira-kira pukul 11 malam, keadaan Kimi semakin teruk. Kimi semakin meronta-ronta dan bersuara garau. Ini jelas menunjukkan itu bukan Kimi, kerana suara yang dilontarkan adalah suara orang tua.
Mata Kimi terbeliak ke atas seolah-olah nampak sesuatu yang mengerikan di bumbung. Dan tidak lama daripada itu, Kimi tiba-tiba bangun dan terus melarikan diri ke arah sungai. Ayah Fakrul, Ustaz dan dua pembantunya terus mendapatkan Kimi. Mereka terus menuju ke arah sungai. Ustaz dan dua pembantunya telah menangkap Kimi dan memegangnya erat. Tetapi Kimi meronta sehinggalah Ustaz dapat menewaskan jin tersebut. Akhirnya, Kimi berjaya diselamatkan dan terus jatuh pingsan di tepi sungai. Pada malam tersebut, Ustaz bersama dua orang pembantunya berada di rumah Fakrul untuk menjaga abangnya Kimi, kerana mereka takut Kimi akan bertindak melarikan diri sekali lagi. Pada keesokan paginya, Kimi telah mengamuk sekali lagi. Seolah-olah jin tersebut memasuki semula badan Kimi. Kimi telah meronta-ronta dan mengaum seolah-olah Kimi adalah seekor harimau yang sedang marah dan juga seolah-olah sedang berdendam dengan tuannya yang lama kerana telah membuangnya. Fakrul pada masa itu hanya mampu melihat. Memang sangat mengerikan. Seolah-olah pada masa itu, itu bukanlah Kimi. Selepas 2 jam berubat, akhirnya Kimi dapat dipulihkan. Ustaz berjaya menangkap semula jin dan menyumbatkannya semula ke dalam pasu yang dijumpai oleh Kimi. Dan pasu tersebut telah dibawa oleh Ayah Fakrul ke dalam sebuah hutan yang jaraknya kira-kira hampir 100 km daripada rumah mereka. Dan selepas daripada kejadian itu, Abang Fakrul iaitu Kimi tidak lagi berminat untuk menyimpan barang-barang antik. Ini merupakan pengajaran sangat bermakna kepada Kimi, di mana Ustazlah menasihatkan sekiranya kita pergi ke sungai atau laut ataupun ke dalam hutan, jangan sesekali kita ambil pasu yang tertutup ataupun botol yang tertutup dan membawanya pulang, kerana kemungkinan besar di dalam pasu atau botol tersebut memiliki saka yang dibuang oleh orang-orang terdahulu. Baiklah, sampai di sini sahaja perkongsian Fakrul untuk kisah seram pada kali ini. Sekiranya anda memiliki kisah seram yang ingin dikongsi bersama, jangan lupa untuk kongsikan dengan menghantar cerita tersebut di email berikut. Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum. Bye-bye.